Peluang untuknya mantap sesuatu dan bacaan yang baik dari Kalamullah. Pertama yang baik dari Arif Azilah. Dari Cece Kipril, satu rembatan tepat ke arah Kalamullah. Ini rembatan tepat dari Petrus. Dengan satu rembatan, so satu percubaan dan menunjukkan ruang untuk Nisha Rimasin, Syarul Nizam Mantaran dikeluarkan dari Arif Fazilah dan Syarul Nizam yang berada di pos. Dicabar situ oleh Kalamullah. Ketumpuk. Petrus Itemina satu lagi percubaan. Ditepis saya dituai oleh pemain-pemain Terengganu. Kalamullah. Petrus Itemina peluang untuk Terengganu. Kalamullah sekali lagi mengecewakan Terengganu. Antara berkualiti dari Petrus Itemina. Tandukan tersebut tepat ke arah Kalamullah. Tak berjaya. Syafi Ismail. Satu antaran ataupun rempatan. Petrus Itemina. Syafi Ismail. Talalim umpanan mencari Syafi Ismail. Peluang untuk Terengganu. Dan dilingi hantam ke dalam kotak penalti. Dan Kalamullah mudah untuk dia. Masuk ke dalam kotak penalti. Kaping umpanan dan Kalamullah. Kita lihat kedudukan Kalamullah yang tekan. Messi Dewi Rizal. Baik dari Kalamullah, masih lagi dalam. Lepaskan rembatan sekali lagi. Tuan daripada rakan-rakannya dan kali ini percubaan rendah. Sambil 5 minit yang terakhir, apakah ada tambahan jaringan kali ini? Dapat ditampan di situ oleh... Dan kali ini Kalamullah sekali lagi bertindak. Sampai. Ramadan, Ramadan tidak. Lagi satu seberang sudut ditumbuk keluar oleh Kalamullah. Lantaran ke Fakus. Ada kelima. Selagi Kian City Safi keluar. Oh, satu hantaran cantik. Peluang untuk Zafri. Tandukan ke belakang. Oh, Linas. Tandukan ke belakang yang hampir menirukan sekarang ini. Bagaimana? Oh. Dalam kawasan Sudut Papus. Ada beberapa kebakaran. Oh. Dan yang hampir-hampir indah padah buat dikeluarkan. Main yang menanti dan kotak penalti sekarang ini. Kalamullah namun telah menerpa. Tekanan melakukan. Oh, cukup baik dari Kalamullah. Bahkan kaki kiri dari Amri mencari. Tapi tidak dikawal. Timer yang dilakukan. Bahar. Kalamullah melayangkan badannya di situ. Menyelamatkan percubaan.